perasaan saya setelah mengikuti acara ini adalah, pertama, seru banget, terima kasih, karena ini mericas semangat kami, motivasi kami untuk tetap termotivasi dalam bekerja serta membangunkan potensi-potensi yang ada dalam diri kami. Seperti kata Pak Ari Ginanjar bahwa sebenarnya ada gajah yang tertidur yang dibatasi oleh pemikiran-pemikiran kita. Lain daripada itu, kegiatan ini juga meningkatkan bonding atau ikatan kami di antara sama pegawai Direktorat SMK. Kemudian materi yang paling berkesan buat saya adalah GKF, di mana kita harus fokus pada gerakan kita, kata kita, dan fokus kita. Kegiatannya sangat seru sekali. Kita dapat saling berkenalan dengan teman-teman antar bidang, kemudian saling mengakrabkan diri, dan games-games yang ada di Outbound itu juga sangat seru sekali. Bisa melatih kita dalam berkonsentrasi, kemudian melatih kita dalam berbagai skill, terutama yang Outbound terkait transfer air, itu sangat seru sekali. Teman-teman bisa bermain, kemudian dan juga bisa saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang baik. Semoga nanti Direktorat SMK dengan adanya Outbound ini dari segi pekerjaan bisa mengembangkan lebih baik lagi untuk Direktorat SMK semakin maju. Acara ini sangat bagus sekali ya untuk teman-teman di SMK ya, dan suasananya juga suasana yang sejuk, suasana yang nyaman ya, penuh dengan keakraban ya, dan tidak ada jarak antara pimpinan dengan bawahan, dan kita semua egaliter semua. Jadi kita bisa mengembangkan ya, mengembangkan diri, keakraban bersama-sama yang tadinya kita tidak kenal bisa menjadi kenal satu sama lain. Saya acung jempol sama teman-teman panitia yang membangun kreativitas acara seperti ini. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Salam vokasi! SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia.